pala gorengan, pala-pala iki. Dewe iki. Sareng tempeng. Oke, untuk saya, kemana? Saya mau kurban. Kurban? Emang kamu punya uang? Punya lah. Di mana? Ngabu kata Ti. Emang kamu enggak? Karena tempat sunnah juga. Ya oke, dengerin kata Pak Ustaz. Fasholli li rabbika wanhar. Inhar ini artinya hendaklah kalian menyembelih hewan kurban. Bahkan ada warning dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta kemudian dia tidak melakukan kurban, maka jangan mendekati musholaku, jangan mendekati tempat salatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau ke mana? Saya mau nyari tempat panitia kurban yang sekaligus jual hewan kurbannya. Dari mana? Kang, Akang mau kurban? Saya, Kang. Oh, Akang? Iya. Saya peternak kambing, Kang. Berarti lebih murah dong jadi peternak langsung? Jelas, Kang. Kualitasnya juga lebih bagus, Kang. Tapi kambing saya itu sudah saya titipkan di panitia kurban Pusdai. Kalau Akang mau beli, ayo saya antar. Sana, yuk. Ayo, ayo. Nanti antar ya, Kang. Boleh, Kang. Selamat, Kang. Iya, Kang. Oh, udah, iya, Kang. Nungguin, ya? Iya, sama. Enak, Kang. Enak, Kang. Iya Pak, jadi kurban di sini tuh terpercaya Pak. Kalau misalkan dua kambing itu juga boleh, dua juga. Bapak mau kurban juga Pak? Insya Allah sih pengennya, cuman sekarang kan belum ada uangnya. Terus ini tempatnya sebelah mana Pak? Itu Pak, tempatnya di sana Pak. Oh, dia silahkan Pak ke sana Pak. Oh, siap. Itu data udah ada berapa yang ada tuh? Ayo jangan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada Kang yang mau kurban? Oh, boleh ya. Silakan duduk. Aku mau kurban domba atau sapi? Kayaknya domba, soalnya saya cuma punya budgetnya 3,5. Oh, kalau iya. 3,5, Akang bisa kurban domba yang kelas C. Ini yang harganya 3.400.000. Oh iya. Kamu tuh nggak salah pilih kalau misalkan berkurban di Pusdai, karena kami melakukannya dengan syar'i. Kalau syar'i itu gimana sih maksudnya syar'i? Jadi gini, saya kasih satu contoh ya. Jadi syar'i dari mulai dia datang nih ya, pakai mobil, diturunin dari mobil, kita tuh nggak disuruh loncat gitu loh hewan-hewannya, dombanya. Jadi kita kasih tangga, jadi biar si kaki-kaki hewannya juga tetap sehat. Dan terus di sini kami kalau memberi makan dengan rumput yang kualitasnya bagus, terus ditempatkan di yang teduh gitu. Jadi kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan gitu. Ya. Jadi gimana Kang? Ya udah, bungkus aja. Oh yaudah, yang ini ya, ya. Kelas C ya? Ya, betul. Mau kurban kapan? Tanya sih, insya Allah lah, tahun depan. Namanya siapa ya Mas? Dengan Rizal. Nomor teleponnya? 081-321. Boleh, ini tanda tangan Akang ya? Iya. Ini uangnya. Dihitung dulu, Mbak. Hitung dulu ya? Iya. Yeah. Cukup. Kang, ini uangnya kami terima. Ya. Nanti Akang hari H bisa datang ke sini jam 9 sholat id irigasi ibu, soalnya kita yang menyelenggarakan. Oh, iya. Jadi di sini Akang bisa lihat proses penyembelihannya langsung secara benar-benar syar'i. Ya. Oh, jadi yang acara tiap tahun irigasi ibu itu dari Pusdai yang ada? Iya. Ya. Jadi nanti Akang datang ya. Pasti datang ya? Ya, siap, ya. Pasti. Ya. Jadi ya, makasih. Ya. Akang enggak kurban juga? Kalau sekarang bonnya belum, tapi insya Allah kalau tahun depan lah. Oke oke, didoain ya. Makasih. Iya, makasih, ya, makasih. Ya, makasih juga ya. Udah ngantar kesini kan? Kesini banyak kan? Yuk, mari. Assalamualaikum. Nih, jadi kan nanti ini yang ini ya, yang 3,5 kg. Makasih ya buat kerjasamanya. Siap ya.